Kericuhan sempat terjadi di malam munajat 212 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis malam. Ini terjadi sekitar pukul 25.07 waktu Indonesia Barat yang mengakibatkan sejumlah pewarta yang meliput malam munajat 212 diduga menjadi korban intimidasi dan persekusi. Ini bermula saat muncul kabar tentang copet yang tertangkap di lokasi malam munajat 212. Pewarta pun segera merespon hal tersebut. Awak media sempat merekam dan memotret saat copet tertangkap, namun muncul gesekan antara panitia acara dengan awak media. Lihat dulu. Panitia melarang awak media mengabadikan peristiwa tersebut dan meminta file video dan foto milik media segera dihapus. Laskar jaga, laskar. Lihat dulu. Ali, lihat. Jamaah nih, jamaah.